Pemirsa KawaliTV.com, jumpa lagi dengan saya dari kebon ke kebon. Kali ini saya berada di Lakpok. Dan saya masuk ke kebun orang, di mana kebun ini kebun oyong. Ini oyong. Kalau nggak bisa ngomong oyong, emes, ya. Ini emes nih. Pohonnya kayak gini tapi ini kok agak layu ya. Mungkin baru kena bencana atau kena penyakit apa. Tapi jelas, ini oyong ini bisa dimakan, enak. Ya, kita akan lihat kayak apa bibit-bibit oyongnya. Dan gak tahu yang punyanya siapa ini. Kita lihat aja nanti, kita acak-acak dulu. Kita masuk-masuk dulu ya. Oke, teman-teman. Woi, ngapain Pak? Nyari apa? Wih, Pak, yang punya ya? Ya, saya pemiliknya Pak. Dari mana? Hah? Maaf. Saya dari KawaliTV.com. Saya lihat tadi ada kebun oyong ini. Jadi saya suka, langsung saya masuk. Dan untuk paket acara dari kebun ke kebun. Oh, gitu ya dari KawaliTV. Aduh, Pak, maaf ya. Oh, boleh. Lanjut. Mau bawa MS-nya, mau buat dimasak, boleh bawa. Buat direbus enak Pak. Ya, ayo. Mau lihat kebun oyong, cuma ini oyongnya udah habis masa panen nih, kena banjir kemarin. Hujan terus itu seminggu terakhir. Ah, ini ada oyongnya nih. Tapi udah terlalu tua ini, jadi gak bisa untuk dimakan. Ini jadinya bibit. Dan tadi dengan segala hormat saya dimarahin sama Pak Holik, pemiliknya. Tapi saya bukan niat jahat, cuman mau ngambil gambar aja. Karena teman-teman harus tahu ini pohon oyong gitu. Pohon oyong atau alias pohon MS gitu ya. Ini kebun oyong ini. Jadi sehamparan ini semuanya kebun oyong alias MS, dan KawaliTV.com mengeksposnya buat teman-teman semua. Ini saya petik nih. Ya. Nah, ini udah bisa dialak nih untuk disayur atau dilalap. Ini juga nih. Udah dapat izin dari yang punya ini. Nah, ini bagus-bagus ini buat disayur, dilalap dan lain sebagainya. Ini juga nih. Nah, ini dia lagi. Ini oyong. Ini berapa luas? Gak tahu. Tapi untuk teman-teman asal tahu, kalau nanam oyong itu emang harus pakai bambu acir. Acir supaya pohonnya ngerambat. Terus pakai tali atau pakai kawat kayak gini supaya oyongnya nggak di tanah. Dan kalau oyong di tanah itu bisa busuk, teman-teman. Jadi kalau gantung begini, itu normalnya seperti itu. Kalau ngelamprah di tanah, udah otomatis banyak predator-predator atau penyakit-penyakit yang akan nyamber ke si oyong itu. Dan akhirnya oyong yang baru tumbuh, baru berbuah begini, gak akan ada manfaatnya. Karena langsung kena penyakit. Begitu teman-teman. Yuk! Pemirsa KawaliTV.com, kita akhiri di kebun oyong ini. Kita akan pindah ke tempat lain, kebun yang lain. Dan seperti apa di tempat lain, mari kita lihat untuk selanjutnya. Ini agak-agak becek, jadi ya basah lah gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa.